Di Sagedingan Eta di Kabupaten Cianjur, Tarekah Mieling Poean Peduli Runtah Nasional dilakonan ku kelompok Nonoman Karang Taruna ngaliwatan lampah pungut sampah atawa marulungan runtah anu mangrupa runtah rumah tangga jeung runtah anu ngagegekan sawatara walungan. Lian ti kitu eta lampah teh minangka ketak pamrojong kana program Citarum Harum. Nya kawas kitu kayaan aksi kahaat sajumlah nonoman anu tayelian ti anggahota Karang Taruna RW 01 Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dina raragami eling Hari Peduli Sampah Nasional, eta para nonoman teh nguriling ka saban imah pikeun nyarokotan runtah. Di sagiringan eta pikeun nyinglar caah rob balukar tina runtah anu kabawa palid ku cai walungan, eta pasukan Oranye Karang Taruna teh ngalakonan aksi meresihan wahangan. Jaenal, Ketua Karang Taruna nembrakeun, eta aksi teh bakal mayeng dilakonan tepi ka masyarakat sadar kana pentingna kabersihan tur teu maricinan runtah sagawaya. Eta aksi anu dilakonan secara sukarela teh dilakonan pikeun nyumangetan warga sejena sangkan nyorang kagiatan anu sarupa disagerengeun mangrupa tarekah pikeun nyinglar cah balukar tina runtah anu ngagegekan walungan. Inspirasi dari ya saya juga kan dekat Solokan, kalau musim kemarau sampah bau di Solokan pada numpuk. Ya kami beserta jajaran Karang Taruna dan Ketua Karang Taruna Wabeko sama pemerintah desa menggiatkan sampah dan semoga kedepannya kami lebih dipantau, diperhatikan, bukan hanya untuk sekali ini saja, dan kedepannya kami akan tetap berlanjut. Mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik untuk Karang Taruna tingkat KRW-an, terutama untuk tim kita pemberi sampah dari warga, dari Solokan. Mungkin yang jadi kendalanya masih soal transportasi dan swadaya masyarakat, dan mohon kesadaran untuk masyarakat tentang sampah. Saban poe pihakna ngalakonan aksi marulungan runtah secara sukarela, tapi pihakna masih ngarasa gejed kurangna alat pikeun ngunjalan eta runtah ka tempat pamicinan atawa TPA. Pihak Karang Taruna miharep aya pangrojong ti pamarentah kana eta aksi anu dilakonanana. Tahan desa di Desa Wangun Jaya, dalam hal ini alhamdulillah saya menyambut baik dengan adanya program kebersihan yang ada di KRW-an 1. Alhamdulillah yang menjadi inisiator Karang Taruna di KRW-an 01 dan seterusnya program yang dikaitkan dengan Citarum Harum. Alhamdulillah beberapa bulan kebelakang dari pemerintah desa kerjasama sama pemerintah Forkopincam tingkat kecamatan bekerjasama membersihkan Solok. Eta kegiatan gerakan aksi pungut sampah anu dilakonan ku Karang Taruna RW 01 Desa Wangun Jaya teh diapresiasi ku pihak desa. Eta ketak teh dilakonan ku Karang Taruna saraku tarekah pikeun ngarojong program Citarum Harum. Heri Setiawan, Bandung TV.